Pemirsa, seorang kakek tewas usai ditikam seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan saat berupaya melerai perkelahian. Polisi menduga korban tewas bukan karena tikaman, namun akibat racun yang dilumuri pelaku ke senjata tajam yang digunakan menikam korban. Isak tangis keluarga menyelimuti ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar, Sulawesi Selatan saat melihat jasad Daeng Dimo disemayamkan. Kakek berusia 75 tahun ini sebelumnya ditemukan tewas dengan luka bekas senjata tajam di dada bagian kirinya usai berupaya melerai perkelahian antara anaknya dan pelaku di Desa Boronglala, Kabupaten Goa. Polisi masih menunggu hasil otopsi karena curiga senjata tajam yang digunakan pelaku juga dilumuri racun. Mau jadi kuna iku dong apa guna sih lo nanu kasih nasi baru pikir ke di sini. Oh iya terus? Ya dari ke sampai ke lihat di situ ada darah. Ada mitu anakku yang bilang ini ditangin nenekku. Itu di lokasi sudah meninggal memang? Iya meninggal. Itu banyak darah di situ ya? Banyak darahnya di situ. Nah itu parana lagi di situ tuh tidak ada itu darahnya parana. Keluarga dan kerabat korban yang tidak terima berniat membalas dendam, namun langsung ditenangkan oleh polisi. Sementara pelaku yang melarikan diri kini dalam pengejaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Suarti, iNews melaporkan.